lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Baik, dan tentunya di studio kita sudah kedatangan teman-teman dari ITI. Dan juga teman-teman dari UI. Belum lengkap kalau belum kita panggilkan motivator kita, inilah dia, Cak Lonto. Ini konser apa minta air? Tadi kebakaran, Pak. Di mana, Cak? Kebakaran di mana? Di mana, Pak? Di mana, Pak? Cepat kabarin, Pak. Di mana? Kenapa sih kok pada panik? Kebakaran. Kebakaran, Pak. Memang siapa bilang ada kebakaran di situ? Kan tadi barusan ngomong kalau kebakaran kita panik, kecuali kita ke Bogor, ke Bandung, ke Bali ya santai. Kalau kebakaran kan panik, Pak. Kebakaran maksudnya rapotnya anak saya kebakaran. Merah semua. Bapak kan datangnya tenang, terus kenapa kanan kiri kebakaran? Kalau maju mundur dikira sehari ini. Saya kanan kiri. Kita bahas panik gimana? Ya udah deh. Jangan bikin panik tapi ya. Enggak lah, mana pernah saya bikin panik. Oh. Justru saya ingin menyampaikan sesuatu supaya Anda kalau ada gejala-gejala panik tahu. Bisa mengantisipasi. Emang gejalanya tuh gimana? Atau paniknya sebenarnya gini. Apa sih? Coba. Anda tahu KBBI? Tahu. Ya. Di situ dijelaskan, panik adalah bingung, gelisah, atau ya sesuatu yang bersifat mendadak. Jadi ketakutan itu muncul dengan cara mendadak. Panik. Oh. Bahasa Inggrisnya panic. Oh, panic. Cuma kalau bahasa Inggris pakai C. Kalau kita pakai K. Okay. Nah, Anda yang paling harus Anda tahu adalah penyebab. Penyebabnya supaya Anda tidak latah. Kalau seperti tadi Anda tuh paniknya latah. Ada orang lu ikut-ikutan. Itu belum tentu Anda tahu masalahnya kan, Mada. Supaya Anda mudah mengantisipasi dan tidak gampang panik, bagaimana kalau kita TTS? Dah. Aduh, Pak, saya belum belajar. Apa sih? Gimana? Aduh. Tuh panikan. Orangnya gampang panik, ini harus rutin TTS ini. Bukan gampang panik, kita nggak mau. Anda ini orangnya panik tapi nggak mau ini. Gimana sih cara kasih tanya nih? Pak, gak usah ada tetes lah, Pak. Tuh, please, Pak, duduk berdiri, panik kita, tuh, Pak. Ini panik nyelamatin diri, Pak. Nah, abang aja yang tetes tuh. Jangan ngomong gua. Ngomong dulu. Sebentar, saya seperti mendengar sesuatu. Aku mendengar kata tetes. Tuh, berarti kalau saya tidak mau tetes. Demand yang sangat begitu tinggi ya di pasaran akhirnya dan dari bapak-bapak ini sekalian juga akhirnya mau nggak mau ya dengan sangat berat hati kita memang mau nggak mau harus TTS ya Pak ya. Iya, sebenarnya saya sudah menahan diri berdasarkan supply and demand ini power supply-nya kan kurang. Power supply itu adaptor. Ya, tapi kalau kita lihat ini sepertinya ada yang kurang di tim A. Tenang aja, kita akan lengkapi kesendiriannya karena seperti biasa sudah ada teman saya yang kece-kece, pasti saya ajakin ke sini. Langsung saja kita panggilkanlah dia, Bianca Liza. Kenapa ya berdua? Yang cakep tapi sehat ada nggak? Aku udah sehat. Ya, kamu sehat tapi dalamnya kayaknya nggak sehat. Berdua, kan kamu happy ada aku di sini nemenin kamu. Pep, tambah goceng Pep. Enggak. Murah amat nih. Gue tambahin malah 200 di situ aja. Karena kita punya TTS seperti biasa, aturannya sangat jelas, gampang sekali. Ya. Pahami aturannya karena ada sesuatu untuk Anda yang menang di kuis kali ini. Yeay. Seperti apa adanya? Silakan Bung Alex.
Kategori sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, satu unit lemari es yang dipersembahkan oleh obat batuk oles, Tukles. Silakan bawa pulang. Itulah TTS kita. Ya, karena kita membahas sesuatu tentang panik, maka saya akan beri kata bantu panik. Di manakah panik berada? Empat menurun. Panik. Oke, silakan tim A untuk memilih terlebih dahulu. Kita beri kesempatan Bianca dan Bedu. Oke. Double B. Ih, lucu ya, double B. Ayo, Ca, aku pengen menguji kepintaran aku di TTS ini. Pilih nomor berapa? Bedu nomor berapa? Terserah lo. Gimana kalau satu aja? Aku mau deh ngobrol sama kamu. Kalau yang penting kita pilih nomor satu, satu ya, Bapak. Satu tuh berapa kotak, Kak? Ah, cuma sembilan. Tuh, gimana? Satu, Sembilan. Ya udah, boleh. Baik, ya. Tolong dibacakan soalnya. Apa, bacain. Apa? Satu mendatang. Ini kita bicara masalah Jakarta ya. Di Jakarta, orang naik angkutan umum, selain naik busway, taksi, ojek, kita bisa naik titik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak. Metro Mini. Huruf I di kotak. Orang naik angkutan umum di Jakarta. Selain busway, taksi, ngitung 9, ojek. Mobil. Kotaknya itu. Ada berapa kotak? Mobil. Ya Allah, Pak. Harusnya Metro Mini ini. Oke, Metro Mini. Tapi gak cukup biasa. Lo gimana sih? Metro Mini, coba aja. Pak, saya tuker orang lain dong, Pak. Saya bener di omel. Metro Mini cukup. Metro Mini, kita kunci jawabannya. Okay. Kita buktikan. Selain. Ya, di Jakarta orang naik angkutan umum selain busway, taksi, ojek, kita bisa naik Metro Mini. Metro apakah Mini. Itu jawabannya? Salah. Bukan itu yang dimaksud, silakan tim B. Ari dan Pepi. Ini ya lah gitu ya. Mas Ari ini pemegang rekor yang pernah bisa berhasil menjawab ya. Ya. Akankah dia kembali memecahkan rekor kali ini? Di Jakarta. Ya, orang naik angkutan umum selain naik busway, taksi, ojek, bisa naik titik-titik. Angkutan umum, bisa naik. Silaturahmi. Tiga, dua, satu. Bersaling, kita kunci. Walaupun yang mengucapkan belum tentu tahu artinya. Bersaling. Hei, kamu jangan ikut-ikutan. Baik, apakah bersaling jawabannya? Apa bersaling? Salah. Tidak ada berhasil menjawab dan ternyata jawabannya apa, Cak? Baling-baling. Baling-baling. Di Jakarta, orang naik angkutan umum selain naik busway, taksi, ojek, kita bisa naik. Lewat kiri. Itu kalau Anda ingin tahu. Ini maksudnya apa ini, Pak? Pak, Bapak kan nyebutin. Selain, ini saya wakilin nih marahnya biar gak enak. Iya. Pak, selain busway, ojek, taksi. Bisa, kan semua yang di depan tadi yang Bapak sebutkan angkutan. Kendaraan. Loh. Benda. Kalau naik taksi, Anda bisa naik lewat kanan, bisa naik lewat kiri, pintunya ada kanan kiri. Pak, lewat bagasi juga saya pernah naik taksi. Nah, ini busway Anda keluar bisa dari naik, bisa dari pintu kanan, pintu kiri, tergantung haltenya dia posisinya di kanan atau kiri. Dari kolong, Pak, cobain, Pak. Ada kanan kirinya. Ojek naik dari kanan, dari kiri bisa. Terus? Selain itu, semua harus lewat kiri. Nah, lewat kanan? Kopaja, angkot, coba kita lihat. Tuh. Lihat nih. Ini sebelah kiri atau kanannya Metro Mini? Pak. Kalau misalnya ini Kopaja, kira-kira naiknya tetap sama nggak seperti sama, ini? Sama. Kalau misalnya ini Mikrolet, sebelah kiri. Sebelah kiri semua, nggak ada pintu kanannya. Oh iya benar, berarti lewat kiri benar. Oh, lewat kiri benar, ya? Benar. Selain busway, taksi, ojek semua lewat kiri iya. Naiknya. Iya benar. Patungan yuk. Buat apa, Pak? Kasih ongkos biar balik di sana. Paham ya? Paham. Semua udah jelas ya? Jelas. Kalau naik angkutan selain busway, ojek, taksi harus lewat kiri. Iya. Kalau sampai saya lihat Anda naik Kopaja Metro Mini lewat kanan, berarti Anda naik lewat jendela itu. Kalau supirnya, supir. Supir adalah bukan penumpang. Ini adalah
masyarakat Jakarta naik angkutan umum. Kata siapa supir bukan penumpang? Bapak pernah ngeliat gak mobil jemputan supir? Gak ada, gak ada. Mobil jemputan supir, ini ada. Mobil. Saya tanya, naiknya dari mana? Dari kiri, nah. Tapi dia supir bukan? Enggak, penumpang, kok gak nyetir? Benar. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya silakan. Tiga menurun, mendatar. Mendatar, ibu-ibu setiap pagi menunggu tuh panjang. Wah. Tuh menunggu apa tuh? Hilal apa ya? Enggak sabar lebaran ya. Enggak sabar lebaran ya. Tukang sayur bisa tuh, tukang-tukang tuh. Ibu-ibu setiap pagi menunggu tuh matahari pagi. Matahari lah. Abang mau tidur anaknya. Oh, bisa. Bisa. Matahari loh. Matahari pagi. Matahari lah. Matahari lah. Matahari deh. Mataharinya. Matahari ya. Matahari lah. Matahari lah. Modeh tuh sih. Apakah matahari ibu-ibu lah setiap pagi menunggu matahari lah? Bukan. Bukan itu yang dimaksud, silakan tim A. Iya. Pagi kan? Pagi. Mungkin Anda salah mengartikan. Menunggu. Kalau matahari gak pagi loh. Menunggu berarti ada keperluan, biasanya kan gitu. Iya benar-benar. Tapi kalau nggak ada matahari, bagaimana dia tahu itu pagi? Pertanyaannya ketika muncul matahari, kalau jawabannya tukang sayur mungkin ditunggu untuk dipanggil belanja. Iya benar. Emang kalau matahari, matahari ditunggu buat apain? Ya semua orang nunggu buat ngangetin badan pak, berjemur pak. Ah berarti bukan cuma ibu-ibu. Sudah mulai agak diarahkan ya, mungkin tim A udah mulai agak ada sepercik kepikiran. Ibu-ibu setiap pagi menunggu. Arisan. Apaan arisan? Dari mana itu bisa arisan? Dari mana itu bisa arisan? Sisanya panjang banget. Bagaimana? Sebentar. Coba aja dulu, mohon maaf, Cak. Yang Lisa. Ini mohon maaf. Biarlah mereka marahnya sama aku. Jengkelnya sama aku, please jangan diambil. Jengkelnya sama kamu. Kenapa sih marahin sirik? Cak, saya bisikin dia, dapat arisan. Dia sok jawab arisan. Terlalu biasa, Du. Ya. Terlalu biasa. Apa kurang? Terlalu biasa katanya jawabannya, Bang. Terus kalau arisan bukan masalah, luar biasa. Iya sih. Bukan masalah terlalu biasa, cukup kotaknya cukup. Biasa. Oke, sekarang mejanya. Jadi apa? Kamu kasih masukan yang bagus. Oke, kita pelan-pelan ya. Arisan, huruf pertamanya apa? A R I S. Itu udah A. A, abis S A. Arisan A-R-I-S. Biar kotaknya. Ya Allah. Oke, dapat arisan. 3, 2, 1 jawabnya. Dapat arisan. Kita kunci. Sabar banget. Apakah benar? Dapat ibu-ibu pagi ya? Setiap pagi menunggu dapat arisan. Berarti nah, pagi ya? Setiap hari ikut ya. Arisan ibu-ibu ya. Dapat arisan. Kita lihat. Arisan. Dapat arisan. Ya, salah. Wah, dia mah lu bisikin. Harusnya aja, tadi tahu jawabannya. Ibu-ibu setiap pagi menunggu jawabannya yang benar adalah kurang tidur. Kok menunggu kurang tidur sih, Kak? Ini penggalan kata. Ini pasti penggalan kalimatnya lagi nih yang dimain-main. Ibu-ibu setiap pagi menunggu. Pasti kurang tidur lah. Kurang tidur. Ini mulai pagi-pagi nunggu. Pasti kurang tidur. Pak, begini ya. Bapak kalau misalnya mau jawabannya kayak begitu, coba kalimatnya itu intonasinya yang kita paham gitu. Ibu-ibu tiap hari menunggu, menyebabkan, kan kita bisa menjawab menyebabkan apa ya? Oh, arisan. Apa sih? Tapi kayaknya Bianca gak keberatan kok. Iya, poin-poin. Saya tanya ke Bianca, ini sebagai wanita. Anda calon ibu-ibu. Kalau ibu-ibu setiap pagi menunggu terus, ya. Itu jadi kurang tidur nggak? Betul, Cak. Gini loh, Kak, ini kita kan sesama manusia harus saling mengerti. Mereka itu kan laki-laki, mereka bukan calon ibu. Aku calon ibu, jadi aku lebih tahu kalau ibu-ibu menunggu pagi itu jadi masih kurang tidur. Karena mereka tuh apa-apa dipikirin pakai logika, nggak pakai perasaan. Jadi nggak tahu, Kak. Tahu. Kayaknya aku salah
tempat deh di sini, Cak. Ya, udah dibilang kamu harusnya di sini kok. Soalnya terus saya mau mikir kalau di situ pusing. Enggak nyampe IQ-nya mereka tuh enggak nyampe gitu loh, Cak. Capek itu kan di sini. Kalau benar Cak, pernah lihat maling teriak maling? Pernah lihat maling teriak maling? Oh, bukan cuma pernah lihat, saya sering. Ayo kita kasih semangat dulu dong. Ya. Betul. Dan Bianca. Nah, menurun, Pak. Ada berapa kotak? Hitung-hitung. 7 kotak. Ayo, Pak. Pertanyaannya, Rizky Febrian lahir di? Bandung, Pak. Pasti, Pak. Dia kan Jawa Barat. Dia namanya juga Kang Sule. Bandung itu biasa, Bianca. Rizky Febrian lahir di? Gendong. Yakin jawabannya mau yang mana? Kalau saya sih, Bandung. Bandung. Iya, Bandung benar. Bandung, Bandung, Bandung. Di Bandung. Tuh. Lahir di. Dua. Iya, iya. Satu, silakan. Lahir di Bandung. Bandung. Iya, Bandung. Kita kunci Bandung. Apakah jawabannya? Rizky Febrian lahir di Bandung. Salah. Silakan, Tim B. Kayaknya sih Gendong itu mungkin. Silakan, Tim B. Lanjut. Timbang. Lahir kan langsung ditimbang. Todong. Memang lahir di Todong, penjahat. Bedong. Kan gak ada yang tahu. Lahir di Todong. Masa ada yang lahir? Angkat tangan, Anda telah lahir. Kita ditimbang. Timbang, Pak. Timbang, apakah okay. Timbang? Jawaban dari Rizky Febrian lahir di? Timbang. Oh, salah. Baik, dan jawabannya? Rizky Febrian lahir di? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ibu-ibu kumpul dan makan-makan di rumah Bu RT karena lapar. Lapar, Pak. Sabar dong. Gua menyebutkan dan gua mencari. Kalau enggak cocok gua tarik omongan gue. Sabar makanya. Ya senggak aja kan kelihatan ada bukti itu. Lapar, lapar apa sih?